kita bersama menjaga desa, karena ini desa kita semua. Yuk kita berjuang dan kita pupuk demi masa depan desa kaum luwu. Selamat berjumpa kembali bersama Kaum Subang Channel, di mana kali ini alhamdulillah ya, kami pemerintahan desa Kaum Luwu mendapatkan bantuan kendaraan ya, dari hasil pelunasan pajak tahun 2022. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat desa Kaum Luwu yang telah membayar pajak. Alhamdulillah kali ini kita mendapatkan apa yang telah kita hasilkan dari semangat kita dalam bayar pajak. Terima kasih ya. Pemirsa, saya mencoba mobil jawaranya ya. Ini kita bisa pergunakan untuk kepentingan warga masyarakat operasional pemerintahan desa. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat yang telah tepat bayar pajak ya. Alhamdulillah berkat dukungan support dari seluruh warga masyarakat, kita mendapatkan kendaraan ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan kabupaten, Bapak Bupati Haji Rumimat ya, Pak Haji, yang telah memberikan motivasi, semangat, dan juga telah memberikan sebuah hadiah yang cukup bermanfaat bagi warga masyarakat kami.
Asun. Selamat siang warga Desa Pangulu. Alhamdulillah pagi yang sangat cerah ini terlihat di depan kita ada satu unit mobil ya. Dan ini adalah mobil Jawara. Selamat kepada Kepala Desa Pangulu, Bapak Adik SIP telah dipercayai dan diamanahkan satu unit mobil dari Kabupaten. Terima kasih kepada Bapak Haji Rahimat di Kabupaten Subang. Semoga mobil Jawara ini bisa bermanfaat khususnya bagi seluruh elemen warga masyarakat Pangulu dari Dusun 1 sampai Dusun 2. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.